Subdit 6 Ranmor Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya kembali berhasil mengamankan 5 orang pelaku curanmor spesialis kendaraan roda 2 yang beraksi di 2 tempat berbeda di Jatinegara dan Bekasi. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, para pelaku mengincar kendaraan yang diparkir di depan rumah maupun toko. Dari 5 pelaku curanmor ini, polisi berhasil mengamankan 5 unit kendaraan bermotor roda 2, kunci letter T, dan senjata api airsoft gun. Kepada para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara. Sama modusnya, ya, modus sama dengan yang tadi, mencari tempat-tempat daerah toko, ya, pemukiman dan di depan-depan toko yang diparkir di depan, ya, mau kondisi terkunci tidak terkunci lebih bagus, tapi di depan itu di toko dan pemukiman kita ancam dengan hukuman yang sama di 363 pasal curang, pasal pencurian. Ancamannya di atas 7 tahun. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, salam Tribrata.